Hai Smart Viewers, jumpa lagi bersama kami di History. Cuaca yang panas pastinya mendorong kita untuk mencari hal-hal yang dingin supaya merasa lebih sejuk. Es krim adalah rekomendasi yang tepat untuk menyegarkan tubuh. Nah, Smart Viewers, tahu nggak? Ternyata sejak zaman dahulu, es krim sudah menjadi makanan bagi orang-orang yang merasa kepanasan dan pecinta makanan manis. Pada tema episode minggu ini, Historik akan membahas hal-hal yang Anda perlu ketahui mengenai es krim. Dari berbagai catatan sejarah yang ada, es krim pertama kali muncul pada sekitar 2.500 tahun yang lalu sebelum Masehi. Dan pada zaman itu, bentuk es krim yang dapat ditemukan hanya berupa es yang diserut dan dihiasi dengan berbagai topping dan buah-buahan. Walaupun metode ini tidak ditemukan asal mulanya, metode ini mulai menjadi terkenal pada saat memasuki kerajaan Romawi. Bahkan sang jenderal terkenal Alexander the Great dicatat bahwa dia sangat menyukai memakan es parutan yang dicampur dengan madu. Tepat setelah runtuhnya kerajaan Romawi, stok es yang diambil dari gunung mulai menurun drastis. Dan hal tersebut menyebabkan harga jual es menjadi naik tinggi. Hal ini berlangsung selama sekitar 1.000 tahun. Dan es krim mulai muncul kembali pada zaman Renaissance Italia. Selama abad ke-13 dan 14, Italia berada di tengah-tengah segala perdagangan antara negara-negara Timur Tengah dan Asia. Oleh karena itu, Marco Polo mulai menyebarkan resep-resep makanan termasuk es krim yang didapatkan dari berbagai negara di dunia. Seusai ekspedisi Marco Polo, ia membawa pulang resep sherbet yang merupakan es krim yang menggunakan bahan dasar susu. Hidangan manis ini menjadi sangat terkenal untuk para kalangan bangsawan Italia. Saking terkenalnya, banyak bangsawan yang berusaha memproduksi es krim agar mereka dapat lebih sering memakannya. Tepatnya pada tahun 1660, popularitas es krim mulai menyebar dan terkadang diperjualbelikan secara terbatas untuk semua kalangan dengan harga yang cukup tinggi. Es krim pertama kali muncul pada iklan di negara Amerika Serikat pada tahun 1777. Di mana iklan tersebut tertulis bahwa es krim tersedia setiap harinya. Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, diceritakan bahwa ia dapat menghabiskan sekitar $200 atau jika diinflasikan pada zaman sekarang menjadi sekitar $5.000 pada musim panas tahun 1790. Tetapi walaupun es krim menjadi semakin terkenal setiap zamannya, terdapat satu masalah besar yang menyusahkan penyajian es krim untuk semua kalangan, yaitu penyimpanannya. Pada zaman ini, teknologi pendinginan sangat terbatas dan menyebabkan masa penyimpanan es krim menjadi sangat rumit. Pada abad ke-18, terdapat sebuah teknologi yang bernama Insulated Ice House. Bangunan ini berbentuk sebuah rumah, tetapi dengan struktur tembok yang disumbat dengan serpihan kayu yang berjumlah banyak. Sumbatan ini bertujuan untuk menjaga suhu yang rendah di dalam rumah. Insulated house ini digunakan sebagai sebuah gudang untuk menyimpan es-es yang telah dibelah dari pegunungan salju. Dari teknologi ini, seorang yang bernama Jacob Fussell menjadi orang pertama yang mulai memproduksi massal es krim untuk berbagai kalangan. Awalnya, ia merupakan seorang pedagang susu. Namun, lama-kelamaan stok susunya yang tergolong sudah tua menjadi krim. Dari krim tersebut, ia memiliki sebuah ide untuk mengubahnya menjadi es krim. Ia membangun pabrik es krim pertama di Pennsylvania pada tahun 1851. Es krim pada zaman ini masih tergolong lebih halus daripada zaman sekarang. Karena terbatasnya teknologi penyimpanan makanan baku, perusahaan Fussell menjual es krim ini mulai dari jalanan sampai dengan toko-toko spesialis yang menjual es krim. pada permulaan abad ke-19 di saat tengah-tengah zaman revolusi industri telah terciptanya mesin pendingin atau freezer untuk setiap rumah. Harga es krim pun menjadi jauh lebih murah karena salah satu masalah utama yakni penyimpanan es krim untuk setiap orang sudah terselesaikan. Jumlah toko-toko es krim dan juga varian rasa es krim meledak menjadi beberapa kali lipat. Setiap penjual dan juga perusahaan akan saling beradu dengan seberapa banyak variasi es krim yang mereka sediakan dan juga kelezatan dari es krim itu sendiri. Dan itulah sejarah singkat mengenai es krim. Smart viewers, jangan kemana-mana karena setelah ini, Historic akan membahas mengenai perkembangan es krim dari masa ke masa. Tetap saksikan terus Historic only on www.binus.tv. Kembali lagi bersama kami di History. Pada segmen kedua ini, Historic akan membahas mengenai perkembangan es krim dari masa ke masa. Berikut informasinya. Awal mula adanya es krim. Es krim ternyata sudah ada jauh sebelum berbagai inovasi dan teknologi dalam kehidupan hadir. Semua berawal dari abad keempat sebelum Masehi. Saat itu, Kaisar Nero, yaitu seorang kaisar dari Roma, memerintahkan para bawahan-bawahannya untuk membawa es dari gunung. Dengan penambahan gula dan dikombinasikan dengan berbagai macam buah-buahan, makanan ini menjadi salah satu makanan favorit sang kaisar. Tak heran jika sang kaisar selalu meminta makanan ini kepada para pembantunya. Seperti halnya di Roma, Raja Tang dari dinasti Shang, Cina juga menyukai hal yang sama. Dia selalu meminta kepada para pembantunya agar makanan segar dan manis dicampurkan dengan es dari gunung. Karena kebiasaan ini, para pembantunya tahu dan akhirnya mencoba-coba membuat dan mengkreasikan berbagai makanan dengan es dari gunung. Hasilnya, sang raja menyukai rasa es dari gunung yang dicampur dengan gula dan susu. Berabad-abad setelah masa itu, inovasi makanan ini kemudian dibawa ke Eropa. Dengan berbekal rasa yang menyegarkan, ternyata campuran es gunung, susu, dan makanan manis tersebut mendapat tempat di hati masyarakat Eropa. Disinilah cikal bakal dari es krim modern yang bisa kita santap sekarang mulai hadir. Dan negara yang paling banyak berjasa dalam pengembangannya adalah Italia dan Perancis. Abad ke-17. Pada abad ke-17, budaya makanan penutup mulai memasuki Amerika Serikat. Begitu juga dengan es krim. Masyarakat di sini sangat menyukai es krim sebagai makanan penutup. Beberapa pesohor negara ini tercatat sebagai penyuka dan penghidang es krim dalam acara makan-makannya. Misalnya George Washington dan Thomas Jefferson. Kedua tokoh ini terkenal selalu menghidangkan es krim bagi para tamu-tamunya. Kemudian Gubernur Bladen dari Maryland di tahun 1700 tercatat menghidangkan es krim dalam suatu penjamuan bagi para tamunya. Abad ke-18. Baru pada tahun 1774, seorang pengusaha catering London yang bernama Philip Lenzi mengumumkan penyediaan jasa membuat berbagai jenis makanan dalam koran New York. Makanan yang disediakan ini meliputi es krim. Inilah kali pertama es krim dijual dan tersedia sebagai barang dagangan. Toko penjual es krim pertama di Amerika Serikat berdiri pada tahun 1776. Di tahun ini jugalah kata es krim pertama kali dipakai. Kata ini sendiri berasal dari frase ice cream yang mirip dengan iced tea. Sampai sekarang, kata ice cream dipakai untuk menamai makanan tersebut. Sampai abad ke-18 awal, es krim dibuat secara tradisional. Cara ini dilakukan secara langsung. Jadi, ketika seseorang ingin memakan es krim, dia langsung membuatnya. Saat itu, tidak ada tempat yang bisa menyimpan es krim secara lama tanpa meleleh. Teknologi pun mengalami peningkatan dengan ditemukannya penggunaan campuran es dan garam. Metode ini cukup efektif dalam mengontrol suhu leleh es yang menurun, sehingga es krim bisa bertahan lama tanpa meleleh. Begitu juga dengan penemuan keranjang pendingin putar. Metode ini sangat membantu dalam produksi es krim yang banyak untuk dijual. Abad ke-19. Pada tahun 1846, Nancy Jensen mematenkan mesin pembeku yang bernama Hand Cranked. Mesin ini menjadi dasar dalam mesin pembuat es krim di masa sekarang. 2 tahun sesudahnya, William Young mematenkan mesin yang sama yang dinamai Jensen Patent Ice Cream Freezer. Jacob Fussell dari Baltimore pada tahun 1851 mendirikan sebuah pabrik yang memproduksi es krim dalam jumlah besar. Dan Alfred Krail mematenkan cetakan es krim dan sendok es krim pada 2 Februari 1897. Sejak itulah penemuan-penemuan yang berkaitan dengan es krim semakin meningkat. Bahkan produk ini semakin menjanjikan dolar yang tak sedikit. Dalam waktu singkat, es krim menjadi ikon dari budaya orang-orang Amerika. Terlebih dengan ditemukannya mesin pendingin kontinu untuk es krim pada tahun 1926. Sejarah mengenai es krim sundae ada beberapa versi. Dalam versi pertama, cerita es krim sundae berasal dari negara bagian tengah Amerika Serikat. Konon, dahulu hukum di negara itu melarang penjualan minuman bersoda pada hari Minggu. Kota Evanston, Illinois sekitar tahun 1890 menjadi kota pertama yang memberlakukan hukum tersebut. Sebagai alternatifnya, para pembuat soda menjual es krim soda tanpa soda. Resep itulah yang sampai sekarang dikenal sebagai es krim sundae. Versi lain mengenai es krim sundae ini berasal dari pemilik perusahaan soda, Ed Berner dari Two Rivers, Wisconsin. Di kota ini, Berner dipercaya sebagai pembuat es krim sundae di tahun 1881. Konon pelanggannya yang bernama George Hawley memesan es krim yang ditaburi sirup yang biasanya memakai soda. Berner menyukai menu ini dan menambahkan resep ini pada es krim yang dijualnya. Namanya sendiri diambil dari nama hari dijualnya es krim tersebut, yaitu hari Minggu atau Sunday. Akan tetapi setelah es krim ini laku, setiap hari mereka menjual es krim jenis ini. Abad ke-20. Seorang imigran Libanon, Abe Doumar, membuat mesin cones es krim pertama di Amerika Serikat. Doumar mengkreasikan kue waffle sebagai cones untuk es krimnya. Doumar memakai dan menjual cones ini pada es krim untuk pertama kali pada saat Pekan Raya Dunia di Amerika Serikat. Di tahun 1920, Chris Nelson, seorang pemilik toko es krim, membuat sebuah es krim yang disebutnya sebagai kue batang Eskimo. Ide ini datang ketika seorang pelanggannya kebingungan membeli es krim atau coklat batangan. Dari sinilah Nelson membuat kue batangan coklat yang diselimuti es krim. Es krim ini pertama kali dijual pada tahun 1934. Es krim kue batang Eskimo ini mengalami inovasi dalam varian kue batang Eskimo yang rendah gula dan bebas lemak di tahun 1991. Es krim di masa sekarang. Di masa sekarang, es krim sudah banyak ragamnya. Tak hanya rasa, aroma dan warna mesin, cara penyajian, dan kemasannya pun sudah banyak mengalami perkembangan. Tak heran es krim menjadi makanan favorit bagi siapapun. Dan itulah informasi mengenai es krim dari masa ke masa. Smart viewers, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini, Historik akan membahas mengenai fakta-fakta unik mengenai es krim. Kembali lagi bersama Historik. Es krim adalah panganan lezat yang disukai oleh hampir semua orang dari berbagai kalangan dan berbagai usia. Namun, tahukah Anda ternyata es krim juga memiliki banyak fakta unik? Fakta apa sajakah itu? Berikut Historik sajikan fakta unik mengenai es krim. Fakta pertama, penemuan awal es krim yang banyak versi. Sejarah penemuan es krim memiliki banyak versi. Pertama, di abad 54 sebelum Masehi. Es krim ditemukan oleh Kaisar Romawi Nero. Saat itu, Kaisar Nero meminta para pengawalnya untuk pergi ke pegunungan dan mengambil salju. Kemudian, salju dicampur dengan nektar, buah, dan madu untuk sajian sang kaisar. Versi lain mengatakan es krim berasal dari daratan Tiongkok, tepatnya pada masa dinasti Raja Tang di tahun 618 hingga 907. Saat itu raja meminta es dibawa ke istana untuk dihidangkan. Es yang dimaksud adalah fermentasi susu yang dipanaskan dan dicampur tepung. Fakta kedua, rasa vanila paling favorit di seluruh dunia. Dari sekian banyak varian rasa es krim, ternyata rasa vanila yang menjadi favorit di seluruh dunia. Rasa vanila menduduki 23 hingga 29% dari rasa yang ada. Lalu, rasa coklat menjadi peringkat kedua. Fakta ketiga, setiap warga negara Amerika menghabiskan 20 liter es krim per tahun. Hampir seluruh warga negara Amerika menyukai es krim. Rata-rata mereka bisa mengkonsumsi es krim hingga 20 liter per tahunnya. Hal ini setara dengan 5 galon susu. Fakta keempat, kontroversi penemu ice cream cone. Es krim cone pertama kali diresmikan pada gelaran World Fair 1904 di St. Louis. Tetapi setidaknya ada 7 pihak yang mengklaim diri sebagai penemu waffle kerucut untuk es krim tersebut. Salah satunya adalah Ernest Hamwi, vendor asal Suriah. Ernest Hamwi mengaku bahwa ia telah mengubah kue waffle menjadi bentuk kerucut untuk wadah ice cream yang saat ini dikenal dengan cone ice cream. Fakta kelima, kerucut es krim terbesar di dunia. Smart viewers, tahukah kalian kerucut es krim terbesar di dunia ternyata berukuran tinggi 2,81 meter yang dibuat oleh Mirko Della Vecchia dan Andrea Andrighetti dari Italia. Kerucut terbesar ini ternyata dilapisi oleh coklat putih sebanyak 700 kg dan dihiasi 2000 biskuit waffle bulat. Fakta keenam, terciptanya nama ice cream sundae. Nama sundae ternyata berasal dari bahasa Inggris, yaitu sundae yang berarti minggu. Saat itu, es krim sundae dijual hanya di hari Minggu. Dari beberapa pedagang menambahkan sirup di atas es krim dan memberi nama dengan es krim sundae. Lambat laun, huruf Y berganti menjadi sundae dan berlaku hingga saat ini. Fakta ketujuh, es krim bisa dibuat dari minyak nabati. Pada dasarnya, es krim memang terbuat dari lemak dan air. Umumnya, makanan penutup ini dibuat dengan susu atau krim yang juga termasuk produk olahan susu. Namun, es krim juga bisa dibuat dari bahan apa saja yang mengandung lemak, tak terkecuali minyak nabati. Sebagian produsen es krim mengganti krim dengan minyak nabati agar dapat memproduksi es krim dengan harga terjangkau. Fakta kedelapan, hampir seluruh dunia pastinya mempunyai es krim tersendiri. Es krim yang paling terkenal adalah gelato dari Italia. Negara India mempunyai es krim kulfi yang dipadukan dengan rempah lokal. Dan di Alaska mempunyai es krim dengan sebutan akutak. Es krim ini dibuat dari campuran minyak nabati atau lemak hewan dan buah-buahan. Fakta kesembilan, es krim termahal di dunia. Smart viewers, terdapat salah satu es krim termahal di dunia. Es krim ini dipegang oleh Strawberries Arnaud dari Arnaud Restoran Louisiana. Alasan es krim ini menjadi yang termahal karena es krim ini dilapisi oleh berlian merah muda 4,7 karat yang langka. Berlian ini merupakan peninggalan dari Sir Ernest Cassel. Dan itulah fakta-fakta unik mengenai es krim. Tak terasa 30 menit sudah Historic menemani Smart Viewers dalam episode es krim. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya hanya di www.minus.tv. Dan sampai jumpa di Historic episode selanjutnya.